kalau itu bilang sih biar orang juga bisa bedain dulu saat ini. Kenanya jerawat sih ke jidat. Jidat. Sama. Sama. Terus sama ya itu ya. Berantem muka. Tergantung hubungan itu berapa lama. Apa permasalahannya? Permasalahannya. Rey. Rey. Gampang kalau kita 5 menit doang balikan. Balikan. Paling lama sampai merem lagi. Merem tidur bangun udah. Balik. Pernah, cuman nggak pernah mau menerima. Pernah layar lebar. Sering. Yang marah dimarahin iki udah yang ngomong. Pengen sekali. Karena kan kita juga udah tahu nih susah payahnya untuk ngelawan anak kembar gitu. Yang pertama, karena kalau anak punya anak kembar tuh kayak lucu ya. Keren, pokoknya keluarga kembar the best. Enaknya berantem terus. Kebanyakan enak dibanding-banding. Banding-bandingin sih, intinya dibanding-bandingin. Iya, beda dengan yang lain juga sih, kita juga. Marah. Iya, udah tahu juga ini lagi beres-beres. Ayo buruan, ayo buruan. Apa sih? Ya, gitu. Itu karena saya nunggu ya, udah lama kali. Semua, jadi ini takut aja ketika kita sudah janji dengan orang takut telat. Jadi ayo jam berapa kan udah tadi dibilangin. Iya, tapi kalau tipe kali ini kalau dia lama ya udah biarin aja udah. Nanti dia tahu sendiri kok. Karena dia enggak mau spare waktu juga. Enggak mau nunggu gitu. Ada yang nemenin kalau kemana-mana langsung barengan terus saling mengingatkan. Terus banyak sih. Terus mudah dikenal waktu SMA dulu tuh. Oh ini kembar itu ya? Oh iya. Kita memang sudah sibuk dengan duniawi. Kita menyempatkan untuk berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Untuk membahas agama. Membahas menimba ilmu tentang agama. Ya, hal-hal yang seperti itulah, yang religius. Mereka tuh kompak. Ya solid ya, itu termasuk terus romantis dengan pasangannya masing-masing ya, bikin baper lah. Kapan ya? Aduh, kalau ada jodohnya aja lah. Gitu, saat ini memang belum dekat sama siapapun. Jadi, kalaupun Ido nanti mau menikah, Ido harus mengenal dulu benar-benar mengenal.